antara sifat orang beriman ialah yakin dengan perkara ghaib. Antara perkara ghaib yang membuatkan kita tercengang apabila kita melihat satu hari nanti ialah syurga dan neraka. Hari ini 2017 saya dan tuan-tuan berada di dalam dunia. Kita nak lalu beberapa lagi fasa yang sangat panjang yang membuatkan saya dan kita semua belum mampu lagi untuk berehat. Alam lain yang saya dan kita akan tempuh ialah barzakh. Kemudian yang panjang juga mahsyar. Kemudian yang hampir sama panjang dengan mahsyar ialah melalui titian sirat. Kemudian barulah seseorang itu akan tergelincir daripada titian sirat ke dalam neraka yang jauh, ataupun berjaya melepasi titian sirat seterusnya melangkahkan kaki kanan dan kiri masuk ke dalam syurga insya-Allah. Antara alam yang paling singkat tuan-tuan, dunia lah. Saya tak reti cakap bahasa lain ni, cakap bahasa Kedah. Tak pernah keluar, memang duduk dalam Kedah. Keluar pergi Syria, balik duduk Kedah. Saya tak pandai bahasa luar. Antara alam yang paling singkat, hak ni lah. Hak tuan-tuan duduk ni, hak saya duduk. Kalau nak berkeli dengan adik-beradik pun 60 tahun je. Nak berebut makan harta haram 60 tahun. Nak jadi Perdana Menteri satu negara 60 tahun je. Tak ada Perdana Menteri 140 tahun. Tidak ada agung 250 tahun. Tidak ada satu orang yang kaya raya yang boleh menikmati bilion duit dia selama ratusan tahun. 60 tahun beramal, pahala ataupun dosa, kemudian nak tanggung dia lama. Nak tanggung lama. Maka tak berbaloi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak buat jahat di atas dunia ni untuk saya dan kita semua tak berbaloi untuk kita memilih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab siksa yang kita nak kena tanggung terlalu panjang. Mahsyar saja pun dah 50,000 tahun. Yang tu yang paling sikit anggaran. Hari ni seronok. Ambil hak orang seronok. 10 tahun dah makan hak orang lain, 15 tahun duk makan hak adik-beradik lain, seronok. Dia tak tahu dia nak sengsara berpuluh-puluh ribu tahun, bukan dalam neraka lagi, dia baru di padang mahsyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Lama kata wajib beriman bahawa wujudnya syurga. Siapa ingkar tentang kewujudan syurga, maka dia kufur. Ini antara iman yang perlu diajar kepada anak-anak di rumah. Kita jangan kata benda biasa lah, biasa ustaz. Anak-anak di universiti hari ini, para pelajar di universiti, alhamdulillah Allah bagi ruang kepada saya masuk daripada UUM sampailah di Sarawak. Hampir semua universiti saya masuk. Ada pelajar dah sudah berani mempertikaikan solat. Ada pelajar dengan terbuka, siswa ataupun siswi mempertikaikan tutup aurat. Dia ada kata agama apa? Kalau tuan-tuan anggap bagi tahu kepada anak syurga itu benar, neraka itu benar, merupakan satu benda yang remeh, maka satu hari tuan-tuan akan dengar di telinga kita sendiri, anak-anak akan sebut, adakah Tuhan? Kena bagi tahu. Tanggungjawab ya. Nabi sebut al-jannatu haq, syurga itu benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Was siratu haq, sirat itu benar. Wal mahsyaru haq, dan mahsyar itu benar, kata Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Orang yang boleh sebut tiap-tiap hari, Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah, ya Allah aku minta dengan kamu ya Allah ridha dan ridhamu dan syurga-Mu. Tak dapat pun ustaz, hari-hari sebut sehari 5 kali. Ada orang dia minta dengan hati, ada orang dia minta hati dia duduk di kedai, hati dia duduk di market, hati dia duduk di pejabat, tapi minta syurga. Kata para ulama, apabila kamu meminta setiap hari kepada Allah untuk kamu mendapatkan redha dan syurga Allah, ketahuilah hanyasanya yang menggerakkan bibir dan mengizinkan kamu untuk memohon itu ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mana Allah menggerakkan berpuluh-puluh kali sehari bibir dan mulut kita untuk memohon syurga kepada Allah, ketahuilah Allah ingin memberikan permintaan itu kepada kamu. Hak duk minta hari-hari itu bukannya benda biasa-biasa, tuan-tuan. Kerana yang mengizinkan kita untuk minta, yang mengingatkan kita untuk minta, yang menggerakkan bibir dan lisan kita ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi kerap tuan-tuan minta, ketahuilah yang menggerakkan tuan-tuan minta itu ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Allah ingin memberi permintaan itu. Hak kena takut apa dia? Hak kena takut orang hak tak ada minta. Habis mayang, mangkit pi. Habis mayang, mangkit pi. Dah duduk dalam kereta, sibuk dah dengar lagu. Di pejabat, sibuk main Facebook. Di rumah, sibuk dah tengok TV. Habis mayang pula tak pernah minta dengan Allah Azza wa Jalla. Dia ingat minta dengan tak minta sama je, dia kata. Tidak, tak sama. Yang ni ulama' sebut ni. Kerana selalu yang memohon itu, yang menggerakkan permohonan itu ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, itu petanda baik untuk orang yang kerap memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sehari 5 kali, sehari berpuluh-puluh kali. Nabi kata, fa'i' wa idha sa'altum fas'adillahal firdausal a'la. Apabila kamu memohon kepada Allah, maka pohonlah firdaus yang paling tinggi. Syurga paling tinggi, syurga firdaus. Dia beza, setiap syurga ni dia ada tingkat-tingkat dia. Yang paling atas sekali diduduki oleh kesemua para nabi dan rasul di situ. Cumanya ketika para sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah syurga itu, syurga yang tinggi yang jauh itu hanya khusus untuk mereka di kalangan nabi dan rasul saja? Nabi kata tidak. Walladhi nafsi biyadih, demi yang nyawa aku di tangan Tuhan, rijalun amanu billah wa sadaqu al mursalin. Di syurga itu juga bersama dengan para nabi dan rasul ada sekumpulan lain. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, dan mereka juga bukan kumpulan syuhada. Syuhada akan tetapi mereka ialah di kalangan manusia yang sangat beriman dengan Allah, sangat tinggi keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, wa sadaqul mursalin, dan mereka mempercayai para rasul. Nabi kata beza tingkat dia, bukan rendah-rendah. Ketika mana ahli syurga yang duduk di tingkat bawah melihat ahli syurga yang berada pada tingkatan al-firdaus al-a'la. Disebut al-firdaus al-a'la bermaksud firdaus yang tertinggi. Nabi kata bila hak duduk syurga bawah ni tengok ke atas al-firdaus al-a'la, seperti mana kalian yang berada di atas muka bumi kemudian melihat bintang yang jauh di langit. Beza. Tapi ahli syurga juga duduk dalam syurga yang kekal juga, duduk dalam syurga yang mewah juga, duduk dalam syurga yang serba indah, duduk dalam syurga yang tiada sakit, duduk dalam syurga yang tiada orang miskin. Tapi berbeza antara satu syurga dengan syurga yang lain. Maka dia tak boleh ziarah orang atas. Orang atas boleh turun mai. Orang atas boleh turun mai. Bila kita ditimbang amalan kita, seorang-seorang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, kemudian dibawa turun mizan.
alat penimbang tu lah, mizan. Lalu dipanggil, datang manusia pertama yang ditimbang amalannya. Manusia pertama yang akan dipanggil di padang mahsyar dan ditimbang amalannya, siapa anda? Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut manusia itu adalah seorang rasul ulul azmi. Ulul azmi, Nuh alaihi salam. Hadis ni sahih. Nabi kata Nuh alaihi salam akan dipanggil, "Ya Nuh." Lalu bangunlah Nabi Allah Nuh yang berdakwah selama 950 tahun, yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Allahu Akbar. Kita kata dia rasul, ustaz, rasul. Dia pun ditimbang. Ya, ditimbang amalannya. Dia mestilah ahli syurga, ustaz. Ya, dia insya-Allah pasti ahli syurga kerana dia seorang rasul. Tetapi Allah nak beritahu bahawa hari ini adalah hari keadilan. Yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari di mahsyar itu ialah hari orang-orang yang benar akan mendapat manfaat daripada kebenaran mereka. Lalu Allah Ta'ala tanya, "Wahai Nuh, adakah kamu sampaikan dakwah kamu?" Nabi Nuh kata, "Ya." Kemudian umat Nabi Nuh yang duduk di belakang dia mencelah, "Ya Allah, tidak." Dan Allah Maha mengetahui segala isi langit dan bumi, baru dan lama. Akan tetapi nak tunjuk kat orang lain, nak tunjuk kat saya ketika tu di mahsyar, nak tunjuk kat tuan-tuan ketika tu di mahsyar, bagaimana proses keadilan yang tak akan berlaku ketika itu walaupun seinci kezaliman. Waktu tu Allah Ta'ala tanya, "Wahai Nuh, siapa yang akan menjadi saksi kepada kamu?" Nabi Nuh jawab, "Muhammadun wa ummatuh." Muhammad dan umatnya. Tak. Bila umat Nabi Muhammad kata, "Ya Muhammad, Nuh telah menyampaikan dakwahnya. Kami telah membaca di dalam kitab Al-Quran bahawa Nuh adalah seorang rasul yang berdakwah siang dan malam kepada kaumnya." Timbang tak? Timbang. Akhirnya Nabi Nuh mendapat buku dengan tangan kanan dan dia ahli syurga. Jenis pertama nak masuk syurga, ni saya nak sebut empat kumpulan. Kita kumpulan mana? Wallahu a'lam. Kumpulan nombor satu, ditimbang amalan. Ashabul yamin. Ditimbang tapi mudah. Seperti para nabi dan rasul, timbang tapi mudah masuk syurga. Kumpulan yang kedua, ditimbang orang Islam. Ditimbang kemudian dosanya lebih banyak, maka dia dimasukkan oleh Allah dalam neraka dulu. Dah habis siksa, tak lama mana lah, mungkin 100,000 tahun, 500,000 tahun, 2 juta tahun, macam tu lah. Sebab kehidupan akhirat panjang. Sehari samaan dengan 1,000 tahun dunia. Baru habis sehari. Naik matahari pagi ni sampai esok 1,000 tahun. Baru habis sehari. Allahu Akbar. Kumpulan kedua, ditimbang kemudian dicampakkan ke dalam neraka, habis dosa baru masuk syurga. Sama-sama ke? Tak sama. Ada orang tak semayang setahun, ada orang tak semayang 3 tahun, ada orang tak semayang puluhan tahun, tapi dia Islam. Maka tak sama, ada yang keluar. Itu kumpulan kedua, masuk neraka dulu. Sanggup ke? Tiap-tiap kali semayang kita teringat. Sanggup ke duduk sehari? Andainya selepas ditimbang amalan kita, Allah Ta'ala kata, kamu dikenakan hukuman sehari dalam neraka. Panjang dah 1,000 tahun. Yang tu pun akal tak boleh nak tanggung dah. Mana kalau sehari? Lama sehari. 1,000 tahun. Tak boleh dah, ya Allah. Maka tak dapat tidak, kita tidak ada pilihan kecuali selepas ditimbang amalan kita, kita kena menjadi, dipilih oleh Allah menjadi ahli syurga.
Nombor tiga, orang yang masuk syurga dengan syafaat Nabi SAW. Syafaat Nabi. Nabi tengok buku amalan dia sama. Sama berat. Ada orang tuan-tuan 50 kilo dosa, 50 kilo pahala. Ni saya buat contoh nak bagi mudah faham. Mizan, alat penimbang yang saya dan kita semua akan tengok nanti, dia ada dua tempat, dua bekas. Satu untuk letak ibadah dan satu untuk letak dosa dan maksiat-maksiat. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni, hak grup yang ke apa tadi? Empat. Tiga tadi ni, sama duduk macam tu. Sama berat. Semayang pun pergi. Semayang semua semayang. Riba pun nak ambil juga. Kan hari ni semua ambil riba. Pinjaman konvensional pun riba. Tak jadi benda, tak ada apa. Tak ada dosa apa. Jadi sama berat. Waktu tu datang Nabi SAW, maka Nabi bagi syafaat, maka berat hak baik tadi. Dia masuk syurga. Kumpulan yang paling istimewa, kumpulan yang keempat, paling istimewa. Apabila habis timbang para Nabi dan Rasul, sekali lagi Rasulullah datang ke bawah arasy. Arasy ni sekali saya cerita. Dia duduk tang mana, apa fungsi dia dan sebagainya. Nabi main sekali lagi bawah arasy. Nabi kata, ya Allah, qaddim ummati, qaddim ummati. Tuan-tuan sekalian, manusia banyak mana. Kalaulah selepas timbang para Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala mula ikut turutan. Bilangan Rasul 313. Nabi Muhammad nombor 313, bukan nombor 8. Kalau ikut giliran, ikut susunan zaman. 2017 ada 7 bilion manusia atas muka bumi. 7 bilion. Itu belum lagi yang tahun 1900, 1800, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Sulaiman, zaman ramai lah. Maka Nabi pi bawah arasy, Nabi kata, Rabbi qaddim ummati, qaddim ummati. Wahai Tuhan, dahulukan umat aku, dahulukan umat aku. Umat Nabi ni yang paling ramai sekali di padang mahsyar. Paling ramai. Nabi kata, ya Allah, tolonglah dahulukan umat aku. Maka Allah memakbulkan permintaan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potong kiu ni seronok lah tuan. Eh, seronok. Potong kiu ni tang mana pun seronok. Tanpa isyarat kita potong kiu. Eh, seronok. Waktu potong tu rasa, oi lega. 18 biji kereta tadi, ayah kira. Dia hospital, kalau pergi hospital awam, hospital kerajaan, ramai orang. Kan, saya pernah bawa anak murid seorang keluar pegawai tu, dia kenal. Lepas tu dia tahu, ustaz, mah. Dia bawa pergi masuk. Saya tak tahu dia yang dosa. Saya seronok lah. Nombor banyak. Saya tak tolak lah, sebab memang nombor banyak. Saya pun main lambat, dia tahu mah. Queue, 30-40 orang, panjang. Seorang 15 minit, 20 minit, ada 10 minit. Apabila Allah Ta'ala luluskan permintaan Rasulullah, saya dan kita semua ni, kita ni akan bergerak ke hadapan. Pergi depan sekali. Sebab Nabi Rasul habis timbang dah. Nabi dengan Rasul habis dah timbang. Satu. Bila sampai semua umat Nabi Muhammad ke depan, waktu tu lah kita tengok Abu Bakar, waktu tu lah kita tengok Umar, waktu tu lah kita tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, waktu tu lah kita nampak Fir'aun, waktu tu lah kita berselisih dengan Abu Lahab. Umat Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi SAW, ya Allah, izinkanlah untuk aku menghimpunkan golongan as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun, tuan-tuan buka dalam surah Al-Waqi'ah. Orang yang rajin baca Waqi'ah, dia tengoklah, wa kuntum azwajan thalatha. Pada kata, mahsyar nanti tiga grup saja. Di mahsyar ada tiga grup. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
Yang pertama, grup belah kanan masuk syurga. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Yang kedua, grup kiri. Alangkah seksanya keadaan puak yang belah kiri ni. Ada grup yang ketiga, VVIP. Wassabiquna sabiqun. Hak ni special. Tadi ada grup belah kanan lah, grup ahli syurga lah. Ada yang special. Ulaikal muqarrabun. Tuhan kata yang ni, grup ni grup yang paling dekat dengan kami. Kumpulan keempat yang masuk syurga adalah grup yang special ni, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan Nabi, Nabi pun ambil kumpulan ni di kalangan umatnya sahaja. Iaitulah Nabi pun memilih di kalangan umatnya satu kumpulan. Mereka ini masuk syurga tanpa dihitung amalan mereka walaupun sehari. Hak ni Nabi ajak, dan para ulama pun ajak kita untuk berdoa, ya Allah, rezekikanlah kepada kami syurga Firdaus tanpa kami dihisab, dihitung dan diazab di dalam api neraka. Permintaan yang paling tinggi hidup di atas muka bumi Allah ni ialah minta redha Allah dan minta syurga Firdaus tanpa ditimbang amalan kita. Ini paling tinggi sekali. Malam ni dapat. Ada orang lepas dapat doa ni, lepas 10 tahun sekali pun dia tak doa pun. Ada orang lepas dapat doa ni, dia berdoa sehari sekali. Dan ada orang Allah betul-betul pilih dia bila dia tahu ini doa yang perlu dia doa. Sehari berpuluh-puluh kali dia minta dengan Allah Azza wa Jal. Kita berhenti untuk laluan azan. Masuk waktu lah, masuk lah. Ha, okay. Allah Akbar. Allah Akbar. Sayyidina Muhammad ini tempat dalam syurga, amat doa supaya tempat itu Nabi Muhammad yang dapat. Sebab tu lepas azan, no, kita tak perasan kita doa tu. Ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal-fadilah, tu wasilah tu. Tuan-tuan sekalian, betapa besarnya permintaan kita semua supaya Allah memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa dihitung. Bukan senang. Nabi kata apabila kamu dipanggil nama,
kamu akan diminta untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Tidak ada orang yang akan menolong kamu berurusan dengan Allah pada hari itu. Duduk depan hakim mahkamah tinggi pun dah rasa takut dah. Padahal satu kes je. Satu kes saja, tapi bertahun, 2-3 tahun kita ni dah tak selesa dah, nak mereka pun tak selesa, nak pergi kerja di pejabat tak selesa. Pasal apa? Duk sangkut kes di mahkamah. Satu je. Dengan Allah ada berapa kes? Ada ribuan kes. Siapa nak tolong bercakap dengan Allah Azza wa Jal? Ketika mana nama kita dipanggil dan dihitung satu setiap sen duit yang kita dapat dan setiap saat masa yang Allah bagi pada kita. Ni siapa nak tolong? Tak ada. Nabi kata tidak ada perantara di antara kamu dengan Allah. Allah akan tanya kamu, pukul sekian apa yang kamu lakukan? Pukul sekian apa yang kamu lakukan? Duit sekian daripada mana kamu dapat? Bukan setiap seribu, setiap sin. Kebiruan muka manusia yang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla nak jawab dengan Allah. Ada satu kumpulan, bila dia pergi depan, kemudian Quran pergi depan juga. Quran pergi depan. Nama surah yang pergi ke depan untuk menjadi peguam bela kepada satu kumpulan manusia ni, dia ditimbang. Dia ashabul yamin. Tetapi ashabul yamin yang ditimbang, dia ada ahli syurga yang tak ditimbang. Hak ni grup as-sabiqun as-sabiqun. Grup atas sekali. Bawah sikit pada tu ahli syurga tapi ditimbang. Ada orang bila nama dia dipanggil, buku amalan dia dia bawa turun daripada bawah arasy. Kemudian tiba-tiba Quran pergi ke depan. Dua surah. Nama dua surah itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi kata dua surah ini duduk di depan berhujah dengan Allah sampailah habis amalan yang dilakukan oleh tuan dia. Peguam. Peguam. Itu untuk ahlul Quran. Orang yang mencintai Al-Quran. Orang yang dicintai Al-Quran. Sa'udan. Quran ni pensyafaat yang cukup besar. Quran dalam alam barzah pun dia juga, surah Al-Mulk, di atas mahsyar pun dia juga, Baqarah dan Ali Imran. Mentara masih bernafas, pegang Quran, baca Quran, walaupun sehari satu ayat, pegang, baca, tengok. Pegang, tengok, walaupun sehari satu ayat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi pun panggil mai ke depan. Waktu Nabi cerita hadis ni, Nabi kata 70 ribu akan dipilih. 70 ribu dengan umat Nabi Muhammad, banyak ke sikit? Sikit lah. 2017 saja ada 7 bilion umat Nabi Muhammad. Yang Islam dan tak Islam, 7 bilion. Semua umat Nabi Muhammad. Nabi kata yang akan masuk syurga tanpa ditimbang amalan mereka walaupun satu saat, 70 ribu. Seorang sahabat nama Ukashah ibn Mihsan ataupun Ukashah. Dua cara baca. Nama dia ada dua cara baca. Nama sahabat ni Ukashah ataupun Ukashah bin Mihsan. Nabi baca, Nabi cakap cerita ni, dia angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa saya salah seorang yang masuk syurga tanpa dihisap amalannya. Nabi kata, anta minhum. Untung dia. Nabi kata, kamu salah seorang wahai Ukashah. Bila kamu salah seorang, yang lain angkat tangan tak? Ah, biasa. Nak juga bukan angkat tangan. Nabi kata, sabaqaka bikum, sabaqakum biha Ukashah. Nabi kata, Ukashah dah dapat dah hak tawaran pertama tak sah. Tuan-tuan, 70 ribu, sahabat Nabi saja melebihi 100 ribu. Kita ni duduk nombor berapa? Tak ada nombor je lah, Ustaz. Sahabat Nabi saja 100 hingga 140 ribu orang sahabat Nabi. Semua hebat. Sahabat Nabi, kalau tuan-tuan tengok, setiap satu daripada 100 ribu, semua hebat. Iman dahsyat semua. Habislah tempat duduk tu. Ada satu orang Arab Badui, dia duduk dalam majlis tu juga. Bila Nabi kata 70 ribu, dia angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, sikit. Doalah ya Rasulullah supaya Allah tambah bilangan tu.
Nabi angkat tangan. Ya Allah, kau tambahkanlah bilangan umatku yang akan masuk syurga tanpa ditimbang amalan dan tanpa diseksa walaupun sehari. Kemudian Nabi senyum, Nabi kata, Allah memakbulkan doaku. Setiap 70, setiap orang daripada 70 ribu itu, Allah bagi 70 ribu lagi. Banyak dah. Satu badui itu dia nak angkat tangan lagi. Sayyidina Umar pegang tangan dia, turun. Sayyidina Umar kata, cakap elok-elok ni Rasulullah. Dia kaih tangan Sayyidina Umar, faham tak kaih? Sebab macam itulah Sayyidina Umar tutup mulut dia, dia kaih tangan Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, aku tak minta daripada rumah mak dengan ayah kamu. Aku minta daripada Rasulullah. Akhirnya dia suruh Nabi minta, Nabi pun minta lagi. Maka bilangan itu terlalu banyak. Kursi dan tiket itu banyak. Sebab itu, apabila Nabi kata, satu orang yang duduk di syurga bawah, bila dia tengok Jannatul Firdaus, yang atas, seperti mana kamu duduk di bawah, kamu melihat bintang yang jauh di atas. Bila sahabat lain kata, ya Rasulullah, semua Nabi dan Rasul saja ke di sana? Nabi kata, tak, orang biasa pun ada. Orang biasa pun ada. Cumanya jarak dia terlalu jauh. Habis masuk syurga, selepas ditimbang tadi, kita akan ke telaga Haudun Nabi, yang disebut dalam hadis Haudun Nabi. Orang Melayu sebut telaga Kauthar. Pergi ke situ, kemudian naik titian sirat. Ada orang naik titian sirat hari yang sama sampai. Titi sirat ni panjang, Nabi kata. Sekian puluhan tahun sebelum sampai syurga, dia macam ni lah, meja ni titi sirat. Sana mahsyar, hujung sana syurga. Bawah neraka jahannam. Wal'ayyadzubillah. Ada orang dua langkah, terguling masuk dalam neraka jahannam. Ada orang tengah-tengah titi sirat, setengah perjalanan, terguling masuk. Ada orang tiga langkah sebelum sampai syurga, jatuh dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Nabi kata, sekian puluhan tahun sebelum sampai ke depan pintu syurga, kalian sudah pun boleh menghidu haruman dan wangi-wangian syurga. Bau dah wangi. Dan kita lalu kedai makan lah, 50 meter tu bau dah. Goreng tu bau dah. 100 meter lah kalau kedai mamak kan, rempah dia tu 100 meter, 200 meter. Woi, bau dah. Syurga sekian puluhan tahun, pintu syurga yang telah pun dibuka saat itu akan mengeluarkan bau-bau wangian dan dapat dihidu oleh orang yang masih sedang melintas di atas titian sirat. Bau dah. Sampai ke dah tak tahu lagi, tapi bau dah. Nabi kata ada satu kumpulan wanita, bau syurga pun tak dapat, bau pun tak dapat. Lelaki pun ada, wanita pun ada. Kalau lelaki, dayus. Ketua keluarga yang tak berani larang ahli keluarga dia yang melakukan kemungkaran. Anak pakai ketat, tak berani larang, dayus. Diharamkan oleh Allah bau syurga. Jaga-jaga ketua keluarga. Anak-anak perempuan pakai senak jin ketat, ayah tak pernah tegur. Tak berani tegur, ataupun memang tak mau tegur. Dia kata, tak ada apa ustaz. Tak ada apa, silakan. Yang kedua, kata Nabi, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang. Nabi kata, aku pun tak pernah melihat mereka. Hari ini banyak tak? Banyak. Pakai baju tapi ketat daripada atas sampai bawah. Tudung pun rapat. Nampak tang mana bonjol, tang semua nampak. Jubah tapi jubah yang ketat sampai ke bawah. Nampak keseluruhan tubuh badannya. Kasiatun ariyat. Pakai baju tapi telanjang. Nabi kata, aku pun tak pernah tengok. Tetapi Nabi kata, aku nak beritahu, kumpulan ini juga tak bau wangi-wangian syurga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai malam ini syurga dikunci oleh Allah Azza wa Jal, walaupun ia telah pun siap diciptakan. Ini sampai saat malam ni,
Dan setahun sekali Allah akan buka pintu utama syurga. Nabi kata, pintu utama syurga panjangnya daripada Makkah hingga ke Busra. Busra bukan Basrah. Basrah di Iraq, Busra di Syria. Hadis yang menyebut tentang lebar pintu syurga, Nabi kata perjalanan daripada Makkah pergi ke Busra lebih kurang 1,500 km lebar pintu syurga. Pintu itu ditutup 24 jam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila Ustaz? Sampai malam ni. Dan dia akan dibuka setahun sekali, iaitu pada bulan Ramadan. Allahu Akbar, ni Ramadan dekat ni. Rejab pun nak habis dah. Sebulan jadi macam sehari. Dah Syaban, Ramadan. Ramadan Tuhan buka pintu syurga. Habis Ramadan tutup. Ketika kita di padang mahsyar, pintu syurga dalam keadaan ditutup. Masih lagi ditutup seperti keadaannya sebelum-sebelum ni. Orang pertama yang sampai ke pintu syurga namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan di belakang Rasulullah adalah di kalangan umatnya as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun al-awwalun. Siapa belakang Nabi? Di belakang Nabi adalah satu grup VVIP yang masuk syurga, hak saya cerita tak saat ni. Kanan dan kiri Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Belah kanan Abu Bakar, belah kiri Umar. Nabi kata ketika itu, kumpulan pertama yang berjaya melintasi titian sirat itu, wajah mereka setiap seorang seperti bulan yang mengambang terang. Mereka berpegangan tangan nak masuk ke dalam syurga Allah. Pegang tangan ni tanda apa tuan? Tanda seronok lah. Seronok nak pergi berjalan, riang hati, hati lapang, duit banyak, tak sakit. Oh, berjalan pegang tangan ni. Waktu bercinta. Pegang, tangan mana pun pegang. Masuk tandas lah sebab ada toilet lelaki perempuan. Duk di kedai, duk makan, kedai makan pun pegang di atas. Pegang tangan ni, ulama kata nak bagi tahu bahagianya ahli syurga hak kumpulan pertama ni. Nabi kata, aku memegang bahu Abu Bakar di sebelah kanan, dan aku memegang bahu Umar di sebelah kiri, dan kami pun masuk syurga dalam keadaan tangan kanan dan kiri ku begini. Nabi kata jenis Nabi. Siapa ada belah kanan? Sayyidina Abu Bakar. Dua belah kiri Sayyidina Umar. Nabi kata, hakadha yadkhulu thalathatuna aljannah. Beginilah kita bertiga masuk syurga nanti. Kawan sampai dalam syurga. Yang tu orang pertama masuk syurga. Lepas tu hak belakang ni, hak grup VVIP ni masuk. Siapa orang terakhir masuk syurga pun Nabi cerita dalam satu hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, saya tak ingat, tapi hadis sahih ada dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Yang nak mudah cari dalam tu lah. Nabi kata, inni la a'rifu akhira rajulin yadkhulul jannah. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, Nabi kata, sesungguhnya aku pernah melihat. Allah tunjuk kat Nabi ni macam-macam mukjizat Rasulullah, sebab tu mencecah 1,000 mukjizat Nabi. Kita tahu berapa mukjizat Nabi, balik tulis atas kertas. Nak tahu tak kat mana kita kenal Nabi, nak tahu tak kat mana kita sayang Nabi. Sebab manusia bila dia sayang satu orang, dia akan ambil tahu banyak pasal orang tu. Siapa pun. Tak kat mana kita sayang Nabi, antara kayu ukur dia, balik ambil kertas tulis ngak yang kita tahu mukjizat Rasulullah mencecah 1,000. Antaranya Nabi pernah melihat orang terakhir sekali merangkak keluar daripada neraka. Dan dia adalah manusia yang paling terakhir masuk ke dalam syurga Allah, dan dia duduk di dalam syurga yang paling rendah sekali. Siapalah orang ni tuan? Tuan-tuan, hadis ni hak malam ni tuan-tuan dengar ni, nanti duduk dalam syurga tuan-tuan akan ingat hadis ni insya-Allah. Satgi dah cerita dalam syurga ni tuan-tuan, yang tak masuk ni duduk mukadimah ni. Duduk kat pintu syurga. Tuan-tuan kali kaki berapa kali lah? 9.5 kita berhenti lah. 9.5 kita berhenti.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lelaki ini adalah orang yang paling bawah sekali dalam syurga. Kita kata macam inilah, dia paling miskin sekali dalam syurga. Nabi kenal dia. Macam mana maklumat yang tuan-tuan tahu ni hak sekarang ni sampai malam ni, apa saja maklumat yang tuan-tuan tahu sampailah malam ni, maka maklumat inilah yang akan tuan-tuan bawa sampai dalam syurga. Allahu Akbar, yang tu yang seronok. Ustaz, maksudnya ustaz kawan-kawan kita, ya, kalau mereka ahli syurga, berjumpalah waktu tu, mainlah dam 3 tahun pun. Ha, ni bahasa kampung lah, main dam tuan-tuan tengok. Dam apa ustaz, orang main game lah ni. Hak pun 40 lebih, 50 pun main game. Main game, tengok muka pun tahu. Kan, muka game. 50 lebih dah, anak ada besar-besar lah. Ha, tu marah lah tu, ada sebut. Tuan-tuan, jumpa kawan-kawan kita, kenal nombor telefon kita, IC kita. Yang ni Nabi sebut, kamu akan ingat. Perihal dunia keseluruhannya, masing-masing bawa yang masing-masing lah. Kemudian berkenalan. Petang ni teringin jumpa-jumpa Nabi Sulaiman pak petang ni. Ha, contoh kan. Ha, boleh juga. Kalau duk Firdaus juga boleh jumpa, kalau duk bawah. Duk bawah tunggu orang atas main ziarah. Nah, dalam syurga. Kata Rasulullah, aku melihat satu orang lelaki merangkak keluar. Maksudnya tuan, yang hak paling bawah sekali dalam syurga lelaki ke perempuan? Orang lelaki lah. Sebab Nabi sebut akhir ahli nari khurujan rajulun, seorang lelaki yakhruju minha zahfa, dia merangkak keluar daripada syurga. Kemudian buat apa? Lalu dimandikan dengan air kehidupan. Pergi mandi. Berapa kali jadi arang tuan? Berapa bilion kali jadi arang tu? Dibakar hidup balik, dibakar kemudian dikembalikan nyawa, dibakar dikembalikan nyawa, dipotong lidahnya kemudian dikembalikan nyawa, dipecahkan kepalanya dikembalikan nyawa, dibaling batu masuk jauh ke dalam mulutnya, tembus sampai ke duburnya, dikembalikan nyawa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, disiksa dengan sedemikian mati hidup? Allah Ta'ala jawab, la yamutu fiha wala yahya, dalam surah Al-A'la. La yamutu fiha wala yahya. Tuhan kata mati pun tak, hidup pun tak, sakit saja 24 jam. Maukah sehari? Tak mau. Laki ni merangkak keluar dengan keadaan yang lemah longlai. Keluar lemah, Nabi tengok dia. Kemudian dia pun naik titian sirat. Laju ke dia naik titian sirat? Sudah pasti tidak laju. Ada kata Rasulullah, ada orang dia naik titian sirat selaju cahaya. Ni kumpulan VIP tadi. Kumpulan VIP tadi, dia letak kaki kanan atas sirat, lepas tu kaki kiri depan juga. Ha? Ada orang 1,000 tahun baru sampai. 1,000 tahun, bukan melawak, 1,000 tahun. Gelap ke cerah ustaz? Nabi cerita, Nabi kata atas titik sirat ni gelap. Kerana titik sirat dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahannam. Neraka jahannam warna apinya hitam pekat. Bila api itu hitam pekat, maka suasana atas titik sirat juga adalah gelap gelita. Ada di antara kalian wajahnya bercahaya, maka dengan cahaya itulah menjadi petunjuk untuk dia berjalan atas titik sirat. Ada di kalangan kalian tangannya bercahaya, Nabi kata. Dan ada di kalangan kalian imannya lemah. Imannya lemah. Baca Quran pun jarang. Sedekah pun jarang. Nabi kata cahayanya ada pada hujung ibu jari kakinya saja. Saat ni je cahaya dia. Dan kadangkala terpadam pula. Padam. Padam jalan gelap. Dia bukan gelap duduk dalam bilik mata kita, dia tak jadi nampak pula. Gelap-gelap. Maka laki-laki yang ahli syurga terakhir dia ni, bila dia sampai depan pintu syurga, Allah sambut dia. Allahu Akbar. Ahli syurga ni kok mana pun Allah sambut. Allah sambut dia. Masuklah ke dalam syurga. Lihatlah istana kamu. Tengok, kita akan cam istana kita. Ada nama kita.
Tuan-tuan pernah masuk tempat yang semua orang kaya tinggal? Kan? Ha, tu. Satu tu ada dalam 15 biji rumah, 20 biji rumah je. Kat mana pun ada, setiap negeri ada. Semua jutawan. Kita masuk kawasan tu, jumpa rumah pertama, indah dah. Masuk lorong belakang, cantik lagi rumah. Pergi belakang lagi, lagi cantik. Laki ni, dia pun masuk, lelaki terakhir dan terendah syurga ni, dia pun masuk. Bila dia masuk, Allah sengaja menampakkan pada pandangan matanya, syurga telah penuh. Kan dia akhir. Dia pun tengok-tengok. Oh, kawan ni pun sedih lah, sedih. Masuk-masuk tengok istana ni ada orang, istana ni ada orang. Pelbagai bentuk istana, semua dah ada orang. Dia pun keluar. Dia kata, ya Rab, hadis ni sahih. Wahai Tuhan, syurga sudah pun dipenuhi oleh penghuni-penghuninya. Taklah kata, tak, masuk, tengok, ada tempat kosong. Dia pun masuk. Lalu digambarkan sekali lagi, syurga penuh dah. Dia tengok, masuk sampai dalam. Luas, tuan, syurga, luas. Keluar balik, ya Allah, penuh. Sampai kali ketiga, dia pun keluar daripada syurga. Dia kata, ya Allah, syurga telah pun dipenuhi. Allah Ta'ala bercakap dengan lelaki itu, tamanna, wahai lelaki, bercita-citalah. Wahai lelaki, berangan-anganlah kamu. Adakah kamu pernah ingat dahulu ketika kamu hidup di dunia, manusia yang paling kaya di atas dunia? Lelaki ini pun ingat balik. Kita ingat tak, tuan-tuan? Ingat. Dia pun ingat balik. Dia kata, ingat, ya Allah, orang yang paling mewah di atas dunia ketika dulu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, lepas dia ingat lah kehidupan dunia, manusia yang paling kaya ketika tu, lalu Allah pun berkata kepada dia, fa innalaka ma tamannaita, wahai penghuni syurga yang terakhir, sesungguhnya aku kurniakan kepada kamu apa sahaja yang kamu inginkan, wa ashrata adhafid dunya, dan 10 kali kekayaan dunia. Bahasa mudahnya, bumi ini Allah bagi 10 biji kat dia. Wa ashrata adhafid dunya, wahai lelaki penghuni terakhir syurga, kamu dapat 10 kali ganda kemewahan dunia. Dia pun kata dekat Allah, dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin, takkan kamu nak kena saya sedangkan kamu ni Tuhan sekalian alam. Ni hadis ni. Dia kata, ya Allah, kenapa bermain-main dengan saya? Kenapa melawak dengan saya sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia ingat Allah melawak dengan dia, memberikan kedudukan lelaki terakhir dalam syurga 10 kali dunia. Lalu dia pun masuk. Itulah tahap kemewahan manusia yang paling bawah dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab itu orang soleh, mereka mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, beriman sungguh dengan Allah bila Allah sebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, bahkan berpuluh kali Allah Ta'ala ulang, ketahuilah wahai manusia sekalian, kehidupan dunia ini hanya sahaja adalah satu penipuan yang mempersonakan. Kereta mewah yang kalian kejar akan hancur dan rosak binasa. Kesihatan kalian tidak kekal selama-lamanya. Pangkat yang kalian kejar dan saling menjatuhkan di antara satu sama lain, itu juga akan hilang dari pandangan dan genggaman kalian. Pangkat hilang, sihat habis, rumah mewah kita habis, duit kita habis, populariti kita habis. Yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah amalan-amalan ibadah dan juga kebaikan-kebaikan yang kita buat dalam keadaan kita penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekal. Orang soleh, dia digan syurga, dia tak digan dunia. Nak kejar dunia, silakan. Hati orang soleh kata, silakan, ambil, ambil. Nak jatuhkan aku semata-mata untuk dapatkan kedudukan, silakan, kerana aku mencari kedudukan di sisi Allah. Nak jatuhkan fulan sebab nak masyhur lebih daripada fulan, silakan,
aku nak kemasyhuran di sisi Allah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya yang paling tinggi sekali. Hak ni yang kita nak kejar tuan. Berapa tahun sihat dunia. Akhirnya kita pun masuk ke dalam syurga. Bila masuk, nak masuk syurga, di pintu syurga Allah akan mengubah. Ni kita tuan-tuan bangun di mahsyar dengan rupa paras yang ini. Tuan-tuan tengok saya malam ni, tuan-tuan tengok muka isteri anak-anak, dengan muka itulah 100% tidak diubah, kita akan lihat mereka di padang mahsyar. Sama. Puluh ribu tahun duduk di mahsyar dengan wajah dunia, tubuh badan dunia, sikit pun Allah tak ubah. Sebab itu kita kenal, seandainya kita berselisih dengan keluarga kita, siapa selisih dengan abang dia, dia kenal. Allah rakamkan benda yang nak, benda suasana mahsyar ni dalam Quran. Cumanya bila dia tengok, dia paling ke lain, suami dia pun paling ke lain. Tuan-tuan buka juzuk 30. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Allah kata hari itu satu orang akan lari daripada abang, adik dan kakaknya. Wa ummihi wa abi. Boleh jadi dia selisih dengan ibu dia di mahsyar. Dia tengok ibu dia, dia berpaling ke arah lain. Ibu dia tengok dia, ibu dia juga berpaling ke arah lain. Allah dah cerita siap benda ni. Wa sahibatihi wa banih. Sahibah ini isteri. Suami tengok isteri, nampak isteri. Suami tengok kat lain, isteri pun paling ke arah lain. Kenapa ya Rasulullah, sahabat tanya. Allah jawab, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang sibuk dengan dosa dan amalan masing-masing. Kita ingat tak tentang benda apa kita buat? Kita tahu benda apa yang kita buat. Akhirnya sampailah di atas titian sirat, masih lagi dengan wajah ni. Dan kemudian bila nak masuk dalam syurga, Allah pun ubah bentuk kita. Kita hari ni tinggi inilah. Bila nak masuk syurga nanti, Allah akan ubah semua kita. Jurdan murdan abna'u thalathin wa thalathina. Mereka kesemuanya masuk ke dalam syurga kalau laki-laki umur 33. Ada riwayat kata orang perempuan pun sama, muda macam itulah, 33. Tuan-tuan, paling kuat dah waktu tu. Paling kuat. Paling bernafsu, paling kuat makan, paling kuat berjalan, paling nak guna duit. Maka Allah tahu keinginan dan kehendak kalian. Kalian sudah lama bersabar di atas muka bumi Allah. Tahan nafsu syahwat pergi berjalan. Tahan nafsu syahwat nak membeli belah. Tahan nafsu syahwat nak berseronok. Tahan nafsu syahwat sekian-sekian. Sebab kita beritahu ke Allah, ya Allah, nak tunggu nikmat syurga. Maka bila masuk syurga, Allah kembalikan kepada kita. Ayah kita ke, atuk kita ke, anak cucu kita ke, semua umur 33, semua muda. Semua ada istana masing-masing, ada rumah masing-masing. Jurdan murda. Dekat badan ni dia tak ada bulu-bulu yang banyak. Itu jurdan. Murda pula, amrad ni dia tak ada bulu di sini, tak ada, dia tak ada tu. Jambang tu tak ada. Dia bersih ni, muka bersih. Tinggi 60 hasta seperti mana tingginya bapa kalian Adam AS. Lebar 7 hasta. Kita pun kata, bodoh apa ustaz? Nampak macam gegasi je pun. Padanlah dengan besar syurga tu. Semua orang tinggi, semua orang besar. Syurga pun luas, tinggilah. Bukannya dia jadi bodoh jadi. Kesemua penghuni syurga tampan, kesemua penghuni syurga cantik. Orang perempuan pun sama. Ada riwayat kata 17, ada riwayat kata ada 33 juga. Allah ubah semua jadi tampan, semua jadi cantik. Baru masuk dalam syurga. Nabi kata bila masuk syurga, kita pun pakat cari istana masing-masing. Tak payah bayanglah, rumah dunia tak samalah. Syurga tuan. Bila semua masuk ke rumah masing-masing, nak duduk dengan keluarga kah? Tidak keluarga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita kalau pergi berjalan mana-mana, tak payah berjalan lah, kita kipi umrah lah. Kalau boleh bawa mak ayah, seronok tak pergi umrah. Allah. Ada duit lebih, bawa mak ayah, pegang mak ayah kanan kiri ni, tawaf. Bahagia tak? Bahagia. Duk sat
depan multazam tu duduk sat dengan mak ayah angkat tangan tiga-tiga orang berdoa. Yang tu pun bahagia dah. Bayangkan apabila kita melihat ibu dan ayah kita dalam syurga. Bahagia. Waktu terima buku amalan, Allah Taala cerita wa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada satu orang ni, Tuhan cerita dalam Quran, satu kumpulan, dia dapat buku amalan dengan tangan kanan, maka dia pun seronok sebab dia ahli syurga. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dapat buku amalan kanan, bakal ahli syurga. Wayan qalibu ila ahlihi masrura, dia pun berlari-lari mendapatkan ahli keluarganya yang juga bakal ahli syurga. Nu nampak jauh, nampak daripada jauh. Ibu dia pun pegang buku. Buku ni boleh, kita boleh bezakan buku ahli syurga dengan buku ahli neraka. Dia nampak ibu dia, dia nampak anak sulung dia, dia nampak isteri dia, dia nampak ayah dia. Satu keluarga memegang buku amalan bakal ahli syurga. Tuhan kata betapa seronoknya mereka berhimpun satu keluarga di situ. Kesemuanya ahli syurga. Bila masuk syurga, andainya isteri kita bukan ahli syurga, maka isteri duduk dalam neraka, suami akan dapat bidadari. Andainya orang perempuan, suami ahli neraka, dia masuk dalam syurga, wanita syurga itu, dia boleh pilih mana-mana lelaki yang nak dia jadikan suami dalam syurga. Jangan risau. Orang yang Allah tentukan suami tak soleh, orang yang Allah tentukan isteri tak solehah. Nikmat mempunyai pasangan dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Ni Nabi cerita, tuan-tuan, lengkap. Rasulullah kata bila kalian masuk syurga, kalian tengok ramai orang. Jin ada, manusia ada. Bukan kita saja nah. Mereka kata binatang kesayangan pun masuk syurga, ustaz. Mohong. Binatang memang ada dalam syurga, tapi binatang yang hidup di atas muka bumi hari ini kesemuanya akan menjadi tanah. Walaupun mereka juga akan dihimpunkan di atas mahsyar untuk diadili oleh Allah sekiranya ada binatang yang menzalimi kawannya yang satu lagi. Binatang pun, ustaz. Ya, wa idzal wuhushu husyirat. Tak payah baca hadis lah, baca Al-Quran terus. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Takwir, wa idzal wuhushu husyirat. Jangan kalian terpinga-pinga apabila melihat binatang-binatang juga akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Untuk apa? Mereka juga akan ditimbang, tetapi tidak masuk syurga, tidak masuk neraka. Habis bukan ditimbang, dibalas. Mana-mana binatang yang buat naya ni dibalas, kemudian Allah Ta'ala arahkan untuk mereka bertukar menjadi tanah. Waktu tengok jadi tanah tu lah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka akan berdoa, ya laitana kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba, ya Allah bagilah kami jadi tanah juga. Nabi kata penduduk syurga di kalangan manusia dan jin, 1/4 daripada penduduk syurga adalah di kalangan umat Muhammad SAW. 1/4 punya ramai para sahabat bertakbir. Kemudian Nabi duduk, Nabi diam sekejap, Nabi sebut, Nabi sambung, Nabi kata 1/3 Allah berikan penduduk syurga adalah di kalangan umatku. Sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Nabi termenung, Nabi diam. Saat ni wahyu duduk turun. Kemudian Nabi kata 1/2 di kalangan ahli syurga adalah di kalangan umatku. Sahabat bertakbir semua seronok. Separuh, tuan-tuan, separuh. Separuh. Kemudian Nabi sebut kali yang terakhir, Nabi kata 2/3 dari kalangan ahli syurga adalah di kalangan umatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat bertakbir. Ramainya umat Nabi Muhammad dalam syurga, 2/3. 1/3 lagi dikongsi oleh umat 312 orang rasul. Rasul yang ada dalam Quran 25, itu yang Quran sebut 25. Dalam Quran juga sebut ada di kalangan rasul, kami tidak ceritakan, Allah lah bagi tahu.
Berapa bilangan dia? Sahabat tanya Nabi, berapa bilangan semuanya ya Rasulullah? Nabi kata 313 Rasul yang ada umat di belakang ni. Tuan-tuan bayang, satu per tiga dikongsi oleh lagi 312 umat. Tingginya, besarnya dan mulianya kedudukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Allahu Rabbi. Masuklah dalam syurga. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dalam syurga tak ada dah matahari. Hari ini kita menghitung hari. Habis dah lagi musim kemarau. Bila nak mai kemarau? Tahun ni kemarau mai lambat. Risau kemarau mai dalam bulan Ramadan. Duk panas sikit rosak, duk panas sikit sakit, duk panas sikit panas. Kehidupan dunia. Dalam syurga Nabi kata tidak ada cahaya matahari. Dalam syurga ada cahaya, ada nur. Dalam syurga dia tak ada siang malam. Kita dapat tahu siang ataupun malam daripada cahaya yang keluar daripada arasy. Bumi, kemudian langit satu, langit dua, langit tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini kedudukan dia. Yang tadi saya kata nak cerita kat tuan-tuan. Yang ni Nabi sebut. Bumi, langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Langit satu ketebalannya 500 tahun perjalanan. Saya nak cerita kat tuan-tuan besar mana arasy dan di mana syurga Firdaus. Jarak di antara langit satu menuju ke langit dua 500 tahun perjalanan. Langit dua ketebalan dia 500 tahun perjalanan. Jarak langit dua menuju ke langit tiga 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit tiga 500 tahun perjalanan. Begitulah sampai langit yang ketujuh. Ya Allah, luas mana tuan? Bumi kita tak payah ceritalah. Bumi kita ni seperti satu pasir. Seperti satu pasir pada tujuh pasir lautan dunia. Nak banding dengan apa ustaz? Bukan banding dengan langit 1 2 3, baru sebelum langit pertama. Luas. Tujuh lapis langit, kata Rasulullah, besarnya kursi, yang tuan-tuan baca wasi'a kursi yuhus samawati wal ard, besarnya kursi nak banding dengan tujuh lapis langit yang 500 500 500 500, tuan-tuan kali berapa ribu tahun tu. Besarnya kursi Ar-Rahman dengan tujuh lapis langit seperti mana sepotong besi yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Sepotong besi tuan-tuan lempar pergi padang pasir yang luas. Besi itulah tujuh lapis langit. Padang pasir yang luas itu adalah kursi. Bila ustaz nak tengok kursi ni bila? Tak payah kalut. Di mahsyar semua orang akan tengok. Di mahsyar semua orang akan tengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu mahsyar suasananya macam ni. Ni macam masjid sekarang ni. Tak ada siapa bercakap di padang mahsyar sebab melihat keajaiban-keajaiban yang terlalu banyak. Kemudian kata Rasulullah, besarnya arasy Allah. Ini arasy Allah. Besarnya arasy Allah, nak bagi kita faham arasy Allah tadi besar kursi. Seperti mana sepotong besi yang dilemparkan ke padang pasir. Besi yang dilemparkan ke padang pasir yang luas dunia ni, besi itulah kursi dan padang pasir itulah arasy Ar-Rahman. Dan ketahuilah sesungguhnya syurga Firdaus berada di bawah arasy. Maksudnya bumbung ataupun langit kepada syurga Firdaus adalah Arsyur Rahman. Tuan-tuan, bumbung kepada syurga Firdaus, langit kepada syurga Firdaus adalah Arsyur Rahman. Sebab dia bumi, langit 1 sampai 7, kemudian syurga tingkat dengan tingkatan-tingkatannya, atas sekali Firdaus dan bumbung Firdaus adalah Arsyur Rahman. Luas tuan-tuan. Luas syurga Firdaus. Berseronoklah dalam syurga. Bermulalah penduduk syurga menikmati kehidupan seawal saat mereka melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga.
Waktu minum air daripada telaga Haudun Nabi tu pun, minum tu lepas tu tak ada agar. Cuma bila masuk istana masing-masing, dalam syurga masing-masing, ada air yang pelbagai, kita ada nafsu untuk minum, ada nafsu untuk makan, ada nafsu untuk berjima, ada nafsu untuk berjual beli, ada nafsu untuk berjalan-jalan dalam syurga. Sama macam dalam kehidupan dunia. Kenapa masih mengejar dunia? Kenapa masih mengejar dunia? Rugi dan terlalu bengonglah orang yang mengejar dunia, tuan-tuan sekalian. Kerana dunia itu terlalu singkat. Singkat sangat. Lepas tu Nabi kata, kejar akhirat, kejar syurga Allah. Kehidupan dia sama aja. Ada binatang. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, afil jannati khail? Ni sahabat ni, macam kita lah sahabat. Sahabat nak tahu. Sahabat kata, ya Rasulullah, dalam syurga ada kuda ke? Nak soalan lah. Nabi kata, wahai fulan, dalam syurga ni bukan setakat kuda. Kuda yang ada dalam syurga diperbuat oleh Allah daripada permata merah, dan syurga dan kuda itu boleh terbang. Dia akan bawa kamu ke mana saja yang kamu nak. Tu Nabi sebut mukaddimah itu, mukaddimah kenderaan syurga. Bila ada sahabat tanya kuda, hak lain tanya apa? Unta. Hak minat pula unta, tanya unta, ya Rasulullah, unta. Sebelum hak seorang lagi tanya kambing pula, kibas pula, Nabi kata, lahum ma yasha'un, kalian ambillah apa sahaja yang kalian nak dalam syurga. Kuda ada, unta ada, kambing ada. Nabi kata, aku melihat lembu-lembu ataupun kambing-kambing syurga yang diternak dan dilepaskan di bawah arasy, memakan rumput-rumput yang tumbuh. Dia bukan alam fantasi macam tuan-tuan duk bayang, apa nama ni, semua awan macam kartun kan. Dia macam alam dunia ni. Kalau sungai-sungai kita boleh berenang, kalau laut-laut tu kita boleh naik kapal, kalau buah-buah itu kita boleh makan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Allah sebut dalam Quran, ada buah-buah dalam Quran, dalam syurga. Pilihlah buah mana pun yang kamu nak. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Beza buah syurga dengan buah dunia. Buah syurga tak ada musim. Yang geramnya, durian ni dia mai kat Ramadan. Seminggu Ramadan dia keluar penuh. Ramadan tu saya katalah, seraga satu beg RM10 buat kita ni puasa. Dia mai musim. Allah tahu kamu nak makan buah-buahan tanpa musim. Bila-bila masa saja kami ciptakan dalam syurga. Kami sediakan dalam syurga seperti buah-buahan dunia dan lebih daripada buah-buahan dunia. Ada hak baru pula kita nak kenalan. Allah tambah lagi, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tak ada musim, Tuhan kata. Tiap-tiap hari boleh makan. Lebih daripada tu lagi, wa dhullilat qutufuha tadhlila. Pokok mestilah tinggi. Pokok syurga pun tinggi. Cumanya beza dalam syurga, bila kita tengok pokok tinggi, kita hulurkan tangan, ranting itu tunduk, sampailah buah itu berada di dalam tangan kita. Kira durian tak payah tunggu lah. Suar, jatuh di tangan sakit lah. Kan? Kat dunia nak ambil buah petai je, nonton no. Ramai kan kawan-kawan yang ada kebun petai ni, biar macam tu ustaz, siapa dia nak rabat petai 2017 ni, nak ambil susah. Petai dia tinggi-tinggi, mana orang nak panjat dah malam ni. Allah tahu pohon-pohon, bunga, buah-buahan ni tinggi, Allah sedia dalam syurga. Allah sebut siap-siap dalam Quran, kami sediakan kepada kalian pokok-pokok makanan tumbuhan dan buah-buahan dalam syurga. Ranting itu akan tunduk kepada kalian. Kemudian akan ambillah buah banyak mana nak ambilkan. Nak kena reja kau ustaz? Tak ada reja dah. Bahkan di dalam syurga tidak ada lagi yang namanya ibadah. Tak perasan ke tuan-tuan? Tak perasan ke Allah cerita ni, dalam syurga tak ada ibadah? Nak susah tutup aurat dunia saja, nak susah bersedekah dunia saja, nak susah bangun malam dunia saja. Tidakkah kalian mengorbankan dunia kalian untuk akhirat? 30 tahun, 40 tahun korban ustaz. Tak ada semayang dah kau ustaz dan syurga, demi Allah.
melalui lirisan Nabi Muhammad SAW di dalam syurga, tidak ada lagi namanya ibadah. Baca Quran tak ada, semayang tak ada, zikir tak ada, zakat tak ada, puasa tak ada. Susah puasa hak kita duk tanggung ni, susah pilah saat atas dunia ni. Ni bahasa Kedah ni, susah pilah saat. Sabar saat dunia saja. Kemudian di akhirat bersenang lenang lah. Manusia duduk di dunia tiga apa tuan? Satu pangkat, dua kemasyhuran, tiga wanita, empat duit ringgit. Keempat-empat ni lah yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal. Orang lelaki paling seronok apa dia? Umur berapa pun paling seronok? Wanita lah. Umur 60 tanya nak nikah, cuba tanya lah umur 60. Bisik jangan tanya dengan mikrofon. Cuba bisik je, dia kata tuan haji ikhlas lah nak nikah lagi tak? Dia tengok belakang dia tanda. Tak usah mohong lah. Orang lelaki ni lagi boleh angkat baldi, lagi tu dia nak nikah. Allah tahu dah orang lelaki suka, Allah tahu, maka disediakan fa ansha'nahunna insha'a, kami sediakan bidadari-bidadari syurga sama umur. Uruban atraba, bergatal manja dan perawan dengan suami-suami mereka. Nabi kata, bila mana dah bidadari banyak, sentiasa darah, tidak pernah hilang darahnya selama-lamanya. Nabi kata, yuqta ar-rijal quwwata mi'at, setiap lelaki diberikan kekuatan berjima sebanyak 100 kali ganda. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Allah tahu ada orang lelaki suka? Allah tahu. Allah yang cipta orang lelaki. Tu berebut juga isteri orang. Bercinta lagi dengan lelaki orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cari lagi dah umur 40 lebih, 50 lebih, bercerai-berai lagi, kahwin dengan lelaki orang, kahwin dengan suami orang, dengan isteri orang. Allah sedia dah membidadari. Orang perempuan pun Allah, orang perempuan pun kalau suami dia masuk neraka, dia boleh pilih mana-mana, boleh pergi cari. Ni kenal lama dah kat dia tu. Contohlah, suami dia pula masuk neraka, dia kata lega masuk neraka dah orang tu. Aku memeluk lama dah kat dia ustaz ni. Cemuih dah duduk dengan dia, tak pernah bahagia ustaz. Ah, tak apa masuk syurga. Tanggung tak apa, dapat suami tak elok, tanggung ustaz, sabar ustaz, duduk syurga esok pilih laki mana yang kita nak. Orang yang Allah tak bagi anak, sabar. Nabi kata, anak akan dikurniakan oleh Allah ke dalam, di dalam syurga. Sifat anak ni, apabila seorang ahli syurga dia nak anak, dia pun minta, lalu Allah berikan seorang anak melalui isterinya itu. Hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu, dia isteri itu kandungkan anak dia, lahirkan anak dia, anak itu terus membesar mengikut umur yang dia nak. Kamashtaha, ikut umur yang dia nak. Dia tak ada anak, dia teringin tapi tak maulah daripada umur sehari itu nak bela susah. Kan payah nak jaga. Hak umur sebulan, dua bulan, dia kata, ya Allah, nak anak tapi tak mahu nak tunggu sampai 9 bulan. Ya, dalam syurga Nabi kata kalian takkan tunggu sampai 9 bulan. Hari itu kalian bersama, esok kalian dapat anak. Anak itu terus besar seperti mana yang kalian nak. Terus bermesra dengan dia, dengan anak tadi ni. Rasa nikmat jadi ayah. Hak tak ada anak, tak dan jadi ayah dalam dunia ni, tak payah rasa rugilah. Ini rahsia syurga yang jarang kita dengar. Ni Allah sedia sampai tahap ni dalam syurga. Nak apa lagi untuk dalam syurga? Orang perempuan kata, bidadari duduk dengar cerita ni, bidadari ni sakan dengan ustaz ni, macam mana ni orang perempuan? Soalan main kat saya, soalan bidadari banyak. Tak puas hati, takut laki dia kongsi dengan bidadari. Soalan main Facebook apa semua kan, macam mana ustaz ni, kami ni macam mana ni? Kan takkan sampai dalam syurga nak dengan bidadari pun. Kalau suami ahli syurga, isteri ahli syurga, selalu suami soleha, isteri soleha ni, dia nak duduk asing ke nak duduk sekali? Nak duduk sekali. Hak suami pun kacak, hak isteri pun cantik. Cantik si isteri ni, isteri Nabi tanya, ya Rasulullah. Perempuan. Isteri Nabi pun tanya, ya Rasulullah, bidadari dengan kami ni siapa? Segak ke? Tuan-tuan dengar, Nabi kata, wahai isteriku, sesungguhnya apabila seorang wanita yang berjuang kerana Allah, beribadah kerana Allah,
berbakti kepada suaminya kerana Allah. Apabila dia masuk syurga, maka dia lebih mulia dan lebih indah daripada bidadari syurga. Perempuan cantik lagi. Tak payah risau. Tak payah risau dengan bidadari. Nabi yang beritahu dah, kalian lebih indah dan lebih mulia daripada bidadari syurga. Cantik lagi, kaya lagi. Kalau bidadari pakai emas kilo, orang perempuan ahli syurga pakai 5 kilo. Kerana dalam syurga juga ada jual beli macam dalam dunia. Kita nak nikmat apa, tuan? Nak nikmat apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, bahkan mana-mana lagu yang kalian dengar di dunia, nasyid, alunan, irama ni yang kalian dengar di dunia, kalian akan dibenarkan oleh Allah untuk mendengar alunan-alunan tadi di dalam syurga. Dalam syurga kita ada anak, dalam syurga kita ada isteri, kita ada keluarga, ada berjalan-jalan, ada makan. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Allah Ta'ala kata daging burung ada, daging segala jenis ada. Daging ikan pun Nabi pernah sebut. Sama macam dunia, hanya bezanya ialah dalam syurga tak ada orang susah. Kata ada pergi membeli belah ada, Ustaz? Nabi kata ada. Si suami ni akan keluar pergi membeli belah. Ketika itu dia boleh beli apa sahaja yang dia nak. Sagi isteri pula pi panggil, pi ajak kawan-kawan lama duk di dunia dulu ni. Keluar pula pi membeli belah. Nak beli yang nu, nak beli yang ni. Sama seperti nikmat dalam dunia. Terakhir untuk malam ni, selain daripada ahli syurga ni, dia makan, dia minum, dia membeli belah, dia berjalan, dia berseronok, dia mandi, dia boleh pi nak ke sungai, ke tasik, ke mana. Yang bestnya, ahli syurga tidak lagi lena. Ha, geng lena kata, oh ni rugi, Ustaz. Tak kaki lena kata kan. Kontan kalau jumpa orang sibuk, kalau boleh dunia ni ada lena ke, kalau boleh tak payah ada lena. Tuan-tuan saya memang orang sibuk. Kalau boleh orang sibuk ni, ish, kalau tak lena, boleh kuat dulu badan ni, tak lena tak apa. Ni nak buat kerja banyak. Maka dalam syurga disebabkan banyaknya aktiviti kita, banyaknya kerja kita, banyaknya urusan kita untuk berseronok ketika tu, Allah padam lena. Kalian tak payah tidur. Kalian berseronok dalam syurga. Sepuas-puas kalian. Bukankah hari ni kita bercita-cita untuk seronok selama-lamanya? Ni, waktu sekarang ni, kita hidup di dunia. Semua bercita-cita kalau boleh tak payah kerja lah Ustaz. Kalau boleh kita sihat selama-lamanya Ustaz. Kalau boleh kita boleh berjalan tiap-tiap minggu Ustaz. Bukankah itu permintaan kalian? Itulah yang Allah sedia dalam syurga. Akhirnya datang satu orang malaikat. Allahu Akbar. Dalam syurga ada perhimpunan seperti mana kita berhimpun pada hari Jumaat. Ni yang terakhir. Malaikat ni main. Malaikat kata, sesungguhnya Allah SWT mengundang kalian. Ha, ni apa ni? Mengundang kalian. Penduduk syurga daripada syurga paling bawah sampailah syurga yang paling atas, semua menanti-nanti. Akhirnya dibawa oleh para malaikat ke satu tempat khas. Apabila sampai di tempat itu, Allah Subhanahu Taala pun bertanya kepada semua penduduk syurga, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga sekalian. Lalu penduduk syurga pun jawab, labbaika rabbana wa sa'daik wal khaira fi yadaik. Kebaikan berada di antara dua tanganmu, wahai Tuhan kami. Dalam syurga kita cakap sarap. Kemudian Allah Ta'ala tanya, hal radhitum, adakah kalian telah pun puas hati duduk dalam syurga? Tuhan himpunkan seluruh ahli syurga, jin dan manusia. Kemudian Allah Ta'ala tanya, puas hati ke belum kalian? Sihat selama-lamanya, kaya selama-lamanya, gembira selama-lamanya, terkenal selama-lamanya, mulia selama-lamanya, apakah kalian telah pun puas hati? Semua penduduk syurga jawab, radina, radina. Takkanlah kami tak redha lagi ya Allah dengan nikmat syurga yang pelbagai. Allah Ta'ala kata, hari ini aku akan berikan kepada kalian nikmat yang paling tinggi, iaitu aku redha kepada kalian
dan aku tidak akan sekali-kali murka kepada kalian. Lalu Allah menunjukkan zat-Nya. Zat Allah. Zat Allah. Kita dalam syurga, tengok mak ayah pun kita akan terduduk dah. Nampak mak ayah kita langkah kaki masuk syurga, anak-anak kita akan langkah kaki masuk syurga, kita terduduk. Terduduk tu keharuan, penuh terharu. Apatah lagi bila melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Allah. Tengok Allah dalam syurga, seluruh manusia sujud kepada Allah. Pakat sujud. Bila sujud yang tu ibadah, lalu Allah Taala kata angkat kepala kalian, kerana ini syurga dan di syurga tidak ada lagi yang namanya ibadah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik daripada Allah, yang maha rengkuang daripada diri saya sendiri. Aku lupa lihada astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, adakanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan pada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami semua syurga firdausmu, ya Allah, bersama dengan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah, tanpa dihitung amalan dan tanpa diadab kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di dalam masjid ini, ya Allah, ada di kalangan kami yang merupakan bakal ahli syurgamu, ya Allah, maka dia juga mengangkat tangan pada malam ini, ya Allah, maka Kau makbulkanlah doa kami dan doanya, ya Allah, untuk kami semua mendapat redha-Mu di dunia dan di akhirat. Dimatikan kami semua, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam.